Halo, balik lagi di vlog Good Rides. Sekarang kita mau ke Bali lagi. Iya, ke Bali naik mobil. Mau ke Bandung lagi, Zab. Bandung lagi buat Cars and Coffee. Abis bulan puasa kita belum ada kayak halal bihalal gitu ya. Iya, sekalian menyambangi Bandung. Soalnya kita anaknya kangen sama Bandung. Enak dingin. Enak sih dingin. Sekarang sih masih di Bekasi, masih panas. Sebenarnya ya. Gini sih, ke Bandung tuh bukan buat oke lah Cars and Coffee acara gitu. Cuma kita lebih ke arah ke Bandung tuh buat tidur yang berhasiat gitu loh. Gue bisa tidur jam 10 di Bandung terus bangunnya enggak pagi juga. Sama ini udah duluan tapi. Kalau itu sih udah berhasiat ya. Selamat lagi ada Daniel. Halo. Daniel jarang ada di vlognya Good Rides karena Daniel itu sebenarnya dia kuliah di Perth. Dan ini ada kokoh nih di kanan. Kayaknya tidur. Si Daniel itu kuliah di Perth, jadi dia jarang main. Tapi kalau dia di Jakarta ya kayak hari ini gini, dia bantuin foto, bantuin video. Jadinya ya kurang lebih magang-magang kecil lah gitu. Makasih ya Good Rides. Gue sih pengennya nanti Daniel kalau udah lulus nanti udah disuruh kerja sama bokapnya, dia bisa modalin Good Rides untuk lebih tinggi. Malah jadi investor ya kan, investor. Enggak apa-apa, ya. Mau kayak mau nyala gitu. Sama ini ya, tadi gue sempat lari 200 5 detik tertuju gini. Standar lah, Cikunir ya kan tuh 20 km per jam. Sekarang 0 tapi. Itu rata-rata dari mana ngambil ya? Gue boleh burnout ya? Wah. Badan meledak sih, tak. Katanya mobil lo kan macam. Ya apa-apa sih. Enak sih tapi tadinya. Gue jujur nih baru sekali bawa mobil yang ini. Ada jarak jauh, biasanya cuma deket-deket aja. Tadi enak juga ternyata naik diesel ya? Enak. Dari tadi bensinnya gak turun tapi lari udah wah. Nanti gue nyampe Bandung mau ke tukang knalpot, mau gue ganti halte. Itu tadi kan di rumah kan Dito ngeliatin gue lagi ngeliatin ban, terus Dito nanya kenapa, gue bilang gak apa-apa ya. Padahal botak. Wah lo anjing lian. Serius? Santai ya gak? Wah lo anjing lian. Wah ini ada apa nih? Nah ini nih, gue sebelnya wiyu-wiyu mulu. Tapi kayaknya ini ada orang ini sih. Serius sih kamu? Kayak orang liwat kayaknya tuh. Iya. Ambulans tuh kayaknya. Ambulans. Jago ya, ngomongin sebelah situ motor-motornya ya. Gue suka deh. Motornya kayak enak deh. Baru semua loh itu. Gak tau sih gue satu. Coba bentuknya bagus. Capek. Untuk mikir hidup aja capek. Suruh mikir gituan lah itu. Woi bangun. Udah nyampe, woi. Waduh ketemu lagi nih. Mau kemana bang? Oh, iya gue yang salah sih. Kayak ibu-ibu yang mau lagi ngomel deh. Udah Agi main di pintu. Waduh. Agi main Epo, bukan Epo sih. Epo. Oh Epo no lagi. Oh, sholat Jumat bego tuh. Lu sholat jeng, lu parah banget sih. Udah. Udah beri. Dek, nyuruh sama ibunya sih. Disuruh jalan lengos mulu. Gua cabain juga lu, Cil. Cukup main nih. Bangsat nih ya, nih lihat kesleh orang parkir kayak kontol. Garisnya di situ di parkir suka-suka. Udahlah sebelah CRV aja nih, mantep. Oh ya? Iya. Iya. Ah, gua salah datunya. Ya gua maaf gua enggak ini. Gua malah parkir lagi. Lu benerin mundur. Mobil minjem maaf, ya? Gua yang salah. Gua yang goblok. Aku goblok. Kamu siapa? Gini aja boleh ya? Ya, sans. Belakangnya yeah, banyak banget pasir. Udah kan? Udah. Pagi guys, OTW Cars and Coffee Bandung. Gua Madean, enggak sih. Semuanya bangunnya rada telat. Adem banget. Aslinya jadi dingin sih. Enak banget tidur kayak di kutub utara. Untung
hotel yang parkirannya rada sempit ini. Cuma jadi waktu itu 2 menit. Enggak nyampe. 30 detik kali ini. Iya. Iya, gua enggak cut. Tes. Jadi by the way tadi malam Jody nyampe sama Steven sekitar jam 4-an. Terus mereka tadi pagi gue bangunin. Bangun sih. Tidur lagi. Cuma enggak ada kabarnya sampai jam segini ini. Nih, gue kasih lihat nih ya. Nih. Kita nih. 1 menit since gue nyalain video. Nyampe. Kan gila. Oke. Berkabar lagi nanti. Udah nyampe Ki Putih. Belum ada datang sih untungnya ya. Jadi masih nata-nata meja. Dan lagi benerin parkirnya lagi biar bisa lebih rame yang datang. Ya, mudah-mudahan seramai kemarin, seseru kemarin sih. Datanglah Miles. Langsung parkir, mantap buat mobilnya. Yang jelas mantap. Jadi Adrian Pradana dari Maximum Dok alias Ucup ke dari Jakarta lewat Puncak. Ternyata menurut Ucup katanya thrilling dan dia diserempet orang. Gimana Cup pengalamannya lewat Puncak? Ah, luar biasa, ada kejadian lagi tadi malam. Kenapa tuh, diapain sama orang? Ya, wrong time, wrong place aja, gak ada yang salah. Oh, jadi Puncak thrilling ya? Thrilling, parah. Jadi kayak kita memberikan apa ya, penghargaan kepada bapak-bapak yang dulu gak pernah lewat Puncak. Yang gak pernah lewat ini, yeah. Apa tol? Apa, oh, mereka lewat Puncak. Wah itu bahaya banget jalannya, beneran deh. Makasih ya Cip udah dateng. Iya, sama-sama. Hai. Kok gak main Ina? Hah? Gak main Ina? Enggak main. Duh sayang lu. Untung gak parah banget ya Cup ya. Tapi spion patah ya? Spion patah. Aduh. Jadi emang gak ada yang salah sih sebenarnya. Gua gak salah, yang ibu yang semalam itu juga gak salah, emang tempat yang salah aja. Untung gak ada yang kenapa-napa. Iya sih. Ya untung lu ya selamat ya Cup ya. Gak ada yang parah banget, kalau spion bisa diganti lah. Iya. Yang penting semua orang baik-baik aja, gak ada yang sakit. Yoi. Mobil bisa dimundurin. Hai Mario and Luigi. Selamat pagi. Selamat pagi. Gila gua hidup tuh susah loh, pagi-pagi gak ada air panas. Ada gila. Lu kok anjing. Ada, cuma udah lama nyalanya. Wah bangsat. Gue capek banget jalan dari Jakarta. Tell me, I wanna know, baby, that somebody said, baby, that the phone's back, baby, ah, won't you tell me, I want you to know, baby,
acaranya udah selesai tadi, kita lupa nge-record karena kita langsung balik hotel dan tidur. Sekarang kita mau makan malam di Sambal Hejo. Karena enggak tahu enggak Sambal Hejo apa. Ya kalau enggak tahu masa enggak bisa ngertiin sih? Sambal Hejo. Nah. Dan gendut ternyata celana enggak cukup ya. Cukup lah. Ini kamar gua sama Dean. Semi esek-esek. Enggak deh. Warnanya hejo. Makanya kita makan di Sambal Hejo. Pak. Sese tak mamam dulu. Dapat pakai sini emang sekarang. Welcome to Bandung. Enggak lancar juga gitu sebenarnya. Tapi adem jadi ya udahlah. Ah, ada plus minus lah. Kalau Jakarta kan plusnya anyep, minusnya macet. Minusnya macet. Anyep tuh plus ya? Plus lah, buat beberapa orang kayak Rama yang nggak doyan dingin-dingin amat. Oh, gue mah demen banget dingin. Wih, elah, so tau lu, nggak kelihatan lagi. Gue sih dingin. Apa orang lu tidur aja tadi, lu matiin AC-nya? Lagi pakai jaket aja, lagi nggak fit. Kalau fit mah gue suka. Tuh lu sakit ya Rama? Enggak. Ram, jangan dong Ram. Apaan? Mau ke dokter? Enggak lah. Kalem. Minum obat ya. Enggak udah parah. Ngapain lu, Dut? Capek doang. Tolong bilangin temennya lu, Dut. Susah. Ram, ke dokter ya? Enggak lah. Nanti bokap lu marah lagi sama gua. Enggak, orang enggak kenapa-napa. Katanya enggak enak badan. Lu bokap lu marah sama lu tuh. Capek. Oh, enggak sih. Enggak. Bro, Bob. Tapi ditegur. Enggak. Kirain. Dia cuma nelpon gua. Emang enggak apa-apa. Enggak. Gini cara nelponnya. Halo, Dito. Ini Bobby. Bobby mana ya? Oh, iya Om. Langsung gitu gua. Kalau gua punya teman namanya Bobby terus gua kurang ajarin gimana Ram saat itu? Ah, tai lu Bob nelpon kalau apa kalau ada butuh doang ngapain gitu. Ya. Ini kemana mana, Pak? Orang tua ikut. Iya. Sana, Nen. Udah nyampe pas Rama turun nanya, tutup. Yang kurang ajar. Apanya yang salah kita? Oh, ngecek dulu. Akhirnya diajak Ben ke Kobe Teppanyaki. Tapi sembari nunggu Jody yang bilangnya ada di bawah flyover tapi enggak nyampe-nyampe padahal harusnya deket banget. Bangsat. Didimin-dimin-dimin brengsek. Jadi anak ini barusan kencing. Anjir, langsung ngamen lo. Ah, lah. Lu minta tuh diajak salah. Mampus. Ngamen, mampus. Gua mau turun. Gua mau turun. Dia habis kencing di belakang ini. Terus meper di air. Hehehe. Ken, lu mau pergi kanan situ, Yen? Hehehe. Akhirnya mendarat. Sini dulu, lihat dulu. Apa tuh? Ya, kenapa lu, Jor? Kenapa? Nomor berapa anjat? Yang. Maaf. Salah siapa? Salah gua. Ya, Jod kenapa sih reckless banget? Tiang di hotel. Heh? Tiang di hotel. Kita naik BMW lebar loh. Lagi ngeluarin mobil gerak. Ya. Sedih dong lo. Langsung jadi pengen ngerokok. Kenapa sedih yang itu hype. Kita udah mendarat di Cibadak. Cibadak Street Food. Tempatnya lucu. Tapi bawa pesing dan anak yang tadi tetap ngeliatin gue dengan sangarnya. Masih. Iya ya. Akhirnya pilihan datang ke Kobe Teppanyaki atas usul dari Ben. Oh Ben ini drifter remaja. Dia berkuliah di Bandung. Terus dulu naik S15, tapi S15 ini beli depo. Beli depo. Po. Ya, hanya karena. Nah ini Mas Jody lagi bete karena ternyata pas dia keluar hotel dia ini tuh mobil ya. Mobilnya Jody disamperin tiang. Disamperin. Ya, tolong ya itu ditabrak. Tiangnya kan? Iya. Tiang yang salah kan? Jody mah baik anaknya. Oke, Jody udah baik. Selamat makan. Ya kalau mau di taro sock selling kayak gini boleh kontak Dianzen di Instagram @dianzen.
Apanya? Kalau mau soft selling kayak oh iya. Teh gelas gitu. Stusi, stusi. Oh, stusi. Raimu asu. iPhone, iPhone. Dagunya panjang. Kayak bulan ya? Pisang, pisang lurit. Tajam banget. Tajam gede. Gara-gara lihat gue ini. Hey, hati-hati bagi yang anjir. Jalan sama muka gua. Kena dagunya. Gimana ya, Ben? Apa? Kesan dan pesan setelah dicelurit sama maling yang berusaha maling tas lu? Bete. Bete ya pasti. Tapi lu berantemin dong. Enggak berhasil dong. Makanya 1-0 dong. 1-0. Makanya besok-besok jangan buat tas. Mau celurit lagi. Kali mukanya. Mama makan diam aja nih. Makan ya. Yang penting sehat makan. Eh, teman-teman makan ya. Comparison terhadap tangan Jody Lettet. Mie-nya banyak banget. Harga 30.000, puas? Habis enggak penonton? Kebetulan saya lapar habis pijet ya. Waduh. Kan main pijet ngajak-ngajak. Udah nyampe ke tempat Tedoski yang tadi pagi nggak datang. Bahasanya apa sih? Raker, ruker? Raker. Rakernas. Rakernas. Kopi yang rapat. Nah, lu boleh di kesini nih tuh beli barang-barang yang harganya overprice ini, ya? Sama ngopi. Enak lo tempatnya lo? Enak dong. Harus enak. Gak enak nggak buat ini gratis kalau nggak enak. Oh, tempatnya enak, minumannya belum tentu. Oh, minumannya enak banget. Nanti gue cobain dulu. Harus coba, gue harus coba. Mau kesini, di mana alamatnya coba? Ceritain dulu. Jadi ini Raker Park Cafe ada di Jalan Dr. Cipto nomor 24, Bandung, Pasir Kaliki. Buka setiap hari? Setiap hari jam 9 sampai jam 11 untuk weekdays, sampai jam 12 untuk weekend. Siap. Gimana kalau foto di atas? Thank you ya. Thank you. Bye bye. Selamat malam. Sukses ya. Terima kasih. Dah. Mau cabut ke Surabaya lagi. Langsung naik mobil dari Bandung lewat Jakarta. Mau ngejiri lagi dulu ya. Dadah kamar hotel yang bikin rada gatel. Eh, ini deh. Pada dulu kan view dari kamar. Apa? View dari kamar yang bikin bangun pagi-pagi tuh. Oh iya iya iya, gak usah sih pagi-pagi, jam berapa juga lu bangun. Belakang ada pasar kaget tuh. Tadi kaget lu. 10.004 10.004. Udah, dadah kamar. Baik-baik ya. Iya. There's somebody said, beat me. The cold fact, baby.